Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Indra Palupi guys ya. Teman-teman jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Nanti akan saya bahas, akan saya kupas tentang kandang ini. Ini kegunaannya untuk fattening atau breeding. Jadi teman-teman jangan di skip nontonnya ya. Nikmati, tonton sampai habis agar teman-teman bisa dapat penjelasan lengkapnya. Nah gitu teman-teman ya. Kita akan temui sang pengrajin ya teman-teman. Halo mas, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini mas, saya mohon izin untuk review kandang yang jenengan buat ini mas. Oh, iya, nah gitu. Ya nama saya Mas Hoirul Anam, tapi biasa dipanggil Mas Saiful. Untuk alamat saya sih di Desa Sadar, di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bandar Seri Bawono, tepatnya di Lampung Timur. Ya kalau yang utama sih tetap saya pun seorang peternak juga. Oh begitu. Jadi kalau untuk masalah pembuatan kandang, kita memang pengembangan lah intinya dari. Jadi untuk dunia peternakan ini saya kembangkan mulai dari saya beternak sendiri, terus saya kembangkan jadi pembuat kandang kambing sekaligus juga ada apa penyediaan bahan makannya juga. Oh begitu guys. Jadi Mas Saiful ukuran berapa kali berapa tuh ini kandang ini? Ini kurang lebih ukurannya ini sekitar ini 16 meter untuk yang sebelah sini. Ya. Yeah. 16 meter yang sebelah sini. Ya. Yeah. Dan untuk yang belakangnya itu berarti itu sekitar 8 meter. 8 meter ya. Jadi totalnya semua sekitar di 42 meter. 42 meter. Letter U ini ya Mas ya? Iya, letter U ini. Mas kalau untuk kayu yang bagus untuk seperti ini nih, kayu apa yang digunakan ini? Kebetulan ini kayunya itu istilahnya inden, jadi dia pesen kayu yang bagus ini pakai kayu sebagian ada mentru sama bayur sama akasia. Jadi dia pilihannya tiga, kayu mentru, bayur sama akasia. Ya, lalu apakah sang peternak sendiri order juga akan jenengan atau bagaimana ini untuk bahan materi apa namanya materialnya? Kalau untuk ini sebagian itu dari bahan itu dari peternak sendiri yang ada disediain. Nah, kebetulan yang kemarin itu cuma dari tiang sama sebagian dari papan itu dari saya. Jadi bukan full total bahan dari kita. Intinya dia ada sedikit bahan sendiri. Jadi, oh begitu. Oke mas, kita review ukuran kandangnya sendiri mas. Kalau untuk apa namanya yang jenengan buat saat ini di kandang ini menggunakan palet atau apa ini mas? Ya ini jenisnya tetap jenis palet, cuma dia bedanya ukurannya itu agak tebal. Jadi, oh begitu. Dia pakai, kita pakai yang 3 cm ketebalannya. Yeah. Jadi kalau untuk lebarnya masih sama 6 sama 5 cm. Oh gitu ya. Untuk apa? Untuk ini ya, apa namanya? Ini paletnya. Paletnya ya. Paletnya itu ketebalannya 3 cm. 3 cm. Karena untuk petenanya minta yang lebih kokoh. Oh begitu ya. Lalu untuk apa namanya? Ketinggian dinding sendiri berapa, Mas? Kalau untuk ketinggian mulai dari tanah sampai dengan lantai itu. Nah itu, ini dulu apa namanya? Apa? Fondasi. Ya ini kalau untuk fondasi itu normalnya kita pakai 50 cm. 50 cm ya? Untuk fondasinya aja kita pakai 50 cm. Ini ketebalan balok. Baloknya? Sekitar 12 cm. Sama plus ini untuk usuknya. Jadi totalnya dari bawah ke lantai kambing itu sekitar 70 cm. 70 cm ya? Ke lantai kambing. Iya lantai kambing. Lalu mas untuk ketinggian dinding sendiri mas? Untuk ketinggian dinding sendiri kita pakai 130. 130 ya. Lalu untuk apa kelebaran sekatan? Ini kan untuk breeding atau untuk fattening toh nih? Ini khususnya untuk breeding. The breeding ya? Ya untuk breeding. Jadi konsepnya sih separuh ini untuk breeding dan ini untuk pengembangan. Fatteningnya itu dia mau bikin sendiri gitu. Oh iya. Tidak cari dari pasar. Nah, dia konsepnya mau breeding dan fattening itu dari bahan breedingnya. Iya. Kalau untuk ukuran breeding sendiri? Kalau untuk ukuran persekatnya? Ini persekatnya itu untuk indukan kita pakai 120 cm. 120 cm persegi ya?
Bukan, 120 cm untuk kelebaran. Kelebaran? Belakangnya 170 cm. 170 cm. Gitu, teman-teman. Lalu jenengan ini gunakan balok ukuran berapa? Ini untuk baloknya ukurannya 10-10. 10 kali 10 ya? Iya, untuk ukuran baloknya tiangnya ini. Tiang. Kita pakai 10-10. Lalu untuk apa namanya, Mas? Ketinggian tiang depan dari pondasi? Kalau untuk ketinggian tiang depan dari pondasi sampai atas ini 3 meter. 3 meter. Jadi untuk yang belakangnya itu 2 meter setengah. Oh, begitu. Mas, jenengan gunakan ukuran berapa, Mas, untuk apa namanya jenis palongan? Jenis palongnya karena ini dari peternak sendiri, ya. Dia pakai 3 cm untuk papannya. Bisa request untuk masalah bahan-bahan kayunya untuk ketebalannya. Semua bisa dihitung balik untuk ongkosnya. Kalau untuk ini, Mas, apa namanya? Lebaran atau dalamnya? Kalau ini memang ini permintaan biasanya sih kalau standar saya itu dari lantai itu palongan itu 30 cm. 30 ya. Dari lantai ini. Dari lantai ini istilahnya lantai ini lantai ada pakan ini 30 cm biasanya di... kalau saya karena ini dia permintaan dia pakai 20 cm aja. Pakai 20 cm ya. Kelebarannya. Jadi nanti sampai sini dia cuma 30 cm. 30 cm. Ini kan gunakannya 30 cm ya dari lantai ke sini ya. Oh, kalau untuk naik atasnya itu 25 cm dari lantainya. Nah, kita pakai nah ini kita pakai sekitar 15 cm. Jadi nanti totalnya 40 cm. 40 cm. Lalu gini kan pakai ukuran berapa nih, Mas? Untuk apa? Kepala. Untuk kepala ini kita relatif hampir sama sekitar 18-an. 18 ya? 18-an cm. Jadi untuk yang kecil-kecil ini aja. Ah iya, Yang kecil-kecil ini kita pakai sekitar 14 sampai 15. Artinya ini untuk cempean, Mas ya? Iya, untuk cempean nanti hasil dari breeding ini nanti kita nanti ditaruh di sini untuk lepas sapi atau masih dalam tahap pertumbuhan kecil lah gitu istilahnya. Oh begitu. Oh, jadi emang setiap kandang emang harus dibuatkan sistem untuk peranakannya. Jadi untuk peranakannya kita bikin sendiri. Jadi untuk sekatannya pun juga agak sedikit kecil supaya dia tidak masuk ke wadah pakan. Oh gitu, begitu. Maksudnya. Kalau untuk ini sendiri, Mas, apa ketinggiannya? Ketinggiannya bagaimana ini? Kalau ketinggiannya relatif sih. Jadi nanti kita bisa pakai misalnya ini untuk totalnya, untuk kelurusannya gitu. Semua kita pakai dari tinggi lantai sama ini itu sekitar 75. Iya, jadi nanti kalau untuk masalah misalnya itu ketinggian nanti kita dipakai lagi untuk sekatannya ke bawah. Gitu. Jadi ini untuk normalnya aja untuk semua yang kelurusannya itu kita pakai 75. 75. Lalu Mas untuk pakai lantai sendiri kita gunakan kayu apa nih, Mas? Ini kita gunakan kayu jenis ukurannya itu 35 juga. 35 juga. 35. Jadi untuk jarak jarak kelebaran untuk wadah serindilnya. Nanti 2 cm juga. 2 cm juga. Begitu. Ini ada yang beda. Ini rapat, Mas. Iya. Biasanya kan ada lubang-lubang. Nah, ini kreasi jenengan atau emang itu ke salah satu ciri saya dari dulu dari pertama kali saya bikin itu memang semua rapat. Oh, emang ada apa ada ciri khas jenengan lah ya. Iya. Ciri khas jenengan istilahnya sebenarnya sih konsep saya sih supaya tidak terlalu apa ya angin itu tidak terlalu banyak masuk. Jadi pasti itu ya, apa sedikitnya di samping itu juga istilahnya kalau untuk serintilnya itu kadang-kadang kambing suka nakal juga. Jadi dia apa itu keluar kotorannya itu sudah sampai sini. Jadi nanti kalau untuk ini nggak rapat pikiran saya itu nanti bisa sampai keluar ke sini jatuh ke depan ya. Jadi kurang sedikit rajin istilahnya. Mas, kalau jenengan yang jenengan pakai ini usuk atau apa, Mas? Yang atas usuk, sendiri. Ini usuk ya. Usuk 55. Usuk 55 ya. Iya. Lalu Mas untuk selendang atau sabuk itu gunakan kayu ukuran berapa, Mas? Untuk sabuknya itu 510. 510 ya. Untuk sabuknya itu 510. Untuk ragangannya kita pakai 510 semua. Jadi karena ini memang udah dari peternaknya kayunya jadi pakai 510 semua.
Ya, jadi kalau sebenarnya sih konsep saya nih, saya pembuat dari keseluruhan. Jadi untuk keseluruhan dari mulai bahan, tenaga, dan ongkirnya juga, itu memang kita sediain. Jadi istilahnya untuk pembuatan satu kali jadi itu biasanya saya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan istilahnya untuk jasa aja kita juga bisa. Kalau yang jenis kandang yang jenengan buat saat ini, yang kita review ini, ini jasanya berapa mas? Per meter atau bagaimana atau sistemnya? Iya, kalau untuk yang ini itu sistemnya per meter mas. Iya. Karena ini cuma jasa aja, jadi bahan semua si peternak. Gitu. Jadi untuk jasanya aja kita per meternya sekitar 350. 350 per meternya, gitu. Itu kalau untuk yang seperti yang jenengan buat saat ini nih ya, yang kita review ini ya. Ini per meternya 350. Itu 350 berapa kali berapa mas dalam hitungannya? Dalam hitungannya kita normal per meter itu kita panjangnya aja untuk kita hitung per meternya. Oh begitu. Jadi untuk kebelakangnya normalnya 160. Normalnya ya, normalnya 160. Oh begitu ya guys, jadi Mas Saiful ini menghitung per meternya itu hanya kelebaran saja ta. Nih dari sini semeter nih 350. Nah ke belakangnya itu normalnya 160. Karena gitu, ini kan teman-teman. Yang sebelah, kalau untuk kandang ini yang sini sebelah 170, yang sebelah sini 150. Nah lalu mas, pembahasan kita yang berikutnya yang menarik nih mas. Iya. Nah, ini tadi kan kita bicara jasa nih ya, jasa untuk pembuatan seperti yang kita bahas saat ini. Lalu andaikan ada teman-teman yang ingin order seperti ini, terima jadi, terima kunci istilahnya. Ya kalau terima kunci kita ada berbagai tipe atau jenis. Oh begitu. Jadi, jadi mulai dari standar biasa, standar bedding, dan standar seni pun kontes itu sudah beda-beda. Jadi kalau kurang lebih kalau untuk standar biasa itu sekitar 1 meternya itu 1.100. 1.100 itu untuk yang standar biasa standar aja ya. Standar biasa kalau untuk yang standar breeding itu sekitar 1.500. Ya, kalau per untuk meternya. Yang seni sekitar 1.800. 1.800 untuk kelas seni ya. Iya, kelas untuk seni. Kambing kelas seni. Iya, nah, itu teman-teman. Jadi oh iya, kan kita sudah ngobrol panjang lebar nih, udah banyak yang kita bahas. Lalu teman-teman harus ngubungin jenengan kemana nih mas? Masih sama untuk WA dan telepon itu masih sama di 0853 666 09913. Nah itu guys, silahkan hubungi Mas Saiful di nomor tersebut. Lalu mas, untuk apa namanya pembuangan kohe sendiri itu bagaimana nanti mas? Ataukah ini akan ditutup atau emang seperti ini aja? Kalau untuk pembuangan kohe emang seperti ini aja, karena ini biasanya kita nggak pakai kayak gini. Malahan ya? Tapi ini permintaan dari peternak, karena di sini kebetulan lokasi kalau hujan itu air masuk, air banjir. Banjir. Oh jadi, begitu. Sedikit dari permukaan tanah itu kita suruh dikasih batako supaya nggak terlalu masuk itu air. Mas, untuk lorong sendiri ini kondisional atau emang didesain seadanya seperti ini aja, mas? Ya, untuk lorong sebenarnya kalau dikondisikan itu sebenarnya kalau kita nganjuri, kita gali ya. Oh, digali ya. Jadi untuk istilahnya untuk kotoran itu biar menampung banyak. Oh, jadi begitu. Enggak sebentar-bentar kita bongkar. Yeah. Cuma kalau memang kondisinya seperti ini ya, memang seperti ini tergantung peternaknya sih. Tidak termasuk dalam hitungan, jadi ya tergantung peternaknya mau gimana. Permintaannya. Lalu kita menggunakan ukuran berapa ini mas? Yang kita gunakan ini apa? Antol apa namanya? Yang ini. Kalau untuk apa itu bantalan? Bantalan iya. Bantalan. Itu kita pakai 57. 57 ya. Nah, 57. Lalu untuk jaraknya dari itu kisaran 1 meter itu 4. Jadi sekitar 25. 25 ya teman-teman. Oh, ini Pak 25 teman-teman. Nah, ini kalau 25 biasanya udah wah kuat bener ya. Iya. Udah kuat. Lalu kalau untuk ini sendiri mas, apa namanya? Balok ini. Balokan ini? Ini kalau ini bantalannya ini pakainya balok 12 8 cm. 12 8 cm. 12.
Lalu apa namanya ini? Pondasi. Pondasi ini emang apa harus dengan sistem cor? Atau emang bata susun biasa seperti biasa itu? Sebenarnya sih sama sih. Masalah kekuatan itu kuat masih sama. Jadi kalau untuk masalah cor ataupun batu disusun itu sama. Sama ya. Jadi sama. Jadi konsepnya sama. Cuma ini karena kalau untuk cor memang ya mungkin lebih kuat. Oh ya, ya betul, betul. Dan biasa bahasa kampungnya tingkat kemarman. Lalu untuk ini Mas, lantai tanah sendiri sebenarnya ini fungsinya lebih menguntungkan di lantai atau emang tanah biasa seperti ini dari segi peternakan loh Mas ya? Kalau dari segi peternakan sih kita kalau saya bilangnya sih lebih sehat yang langsung dari tanah. Oh begitu. Jadi kalau untuk misalnya ini tuh di lantai pakai simen itu apa ya, dari baunya aja udah menyengat karena tidak ada penyerapan. Ya betul teman-teman. Gitu. Jadi dia kalau andaikan nanti ada urin yang jatuh, dia langsung tersap Mas ya? Iya. Langsung tersap. Jadi emang didesain seperti ini oleh Mas Saiful. Jadi setiap pembuatan itu sudah melalui proses pemikiran sekaligus desainan yang matang teman-teman. Oke Mas, kita ke depan Mas, kita bahas yang lain. Mas Saiful, kalau untuk apa namanya ini dinding apa namanya jari-jari ini ada ukuran khusus enggak Mas? Sebenarnya sih nggak ada ukuran khusus. Karena biasanya kalau yang paling pinggir itu biasanya untuk pejantan. Pejantan. Jadi untuk pejantannya itu biasanya nggak ada untuk ukuran khusus, tergantung ini ada jenis papannya aja lah, bisa pakai 10, gitu. Bisa pakai 8 cm gitu. Oh gitu. Nah, jadi bisa pakai, nanti bisa pakai 35, bisa pakai papan juga bisa. Ini fleksibel aja. Fleksibel aja. Jadi ini enggak wajib harus seperti ini, enggak ya? Iya. Tergantung ketersediaan apa namanya? Bahannya saja. Dan jenengan melayani setiap permintaan si peternak. Peternak. Gitu guys. Ini karena dia ini apa jenis kandangnya itu bentuknya itu U. Jadi ini istilahnya dipagar ya biar kambing nggak keluar, jadi ketika nanti apa dikeluar di dalam udah nggak keluar lagi. Itu aja. Jadi anaknya apa ya, apa namanya, sekedar pelengkap pemanis ya, pemanis desain ya, biaya, budget, dana yang harus disiapkan untuk seperti ini berapa Mas? Ya kalau untuk yang seperti ini apa ya istilahnya, dari keseluruhan keseluruhan biaya aja, biayanya aja itu kisaran ya mendekati angka 50 ya. Untuk ukuran panjang ini 16, sekitar totalnya itu sekitar 44. Tapi hanya sebatas ini dulu, ya. Belum finishing ya, belum pemanis yang lain Mas ya. Oke Mas Ibul, terima kasih nih udah diberi waktu untuk bincang-bincang, untuk bahas ini karya jenengan ini. Semoga nanti peternak-peternak yang lain bisa mengikuti sang peternak ini dan menghubungi jenengan untuk dibuatkan. Saya mohon pamit untuk pulang. Dan saya bersyukur sudah bertemu jenengan di sini. Oke. Makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Oke, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, itu dulu ya informasi yang saya berikan ke jenengan bahwa peternakan itu emang harus terkonsep, ya, harus terkonsep. Kenapa? Jadi kalau terkonsep, kalian sudah siapkan budget dari awal, ukuran berapa, dananya berapa. Jadi teman-teman bisa tentukan kebutuhan lebar kandang. Jadi maksimal berapa isinya, jadi teman-teman bisa ukur sendiri. Nah, semoga ini bermanfaat. Kalau teman-teman minat untuk desainan, untuk pengrajinnya, silakan hubungi Mas Saiful di nomor yang sudah beliau sebutkan. Nanti saya tulis di deskripsi. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.